Pemirsa, gedung Sabri di Jalan Maijen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta, Minggu pagi terbakar. Api muncul dari ruang komputer di lantai 5 gedung. Sejumlah mobil pemadam suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamat Jakarta Timur berdatangan ke gedung Asabri yang berada di Jalan Maijen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta setelah mendapat laporan adanya kebakaran di salah satu ruangan. Api muncul di ruang komputer gedung yang berada di lantai 5. Diduga kebakaran dipicu adanya korsleting listrik pada salah satu instalasi. Petugas sempat memecahkan kaca gedung untuk mengeluarkan asap dari dalam ruangan. Kurang dari 10 menit, api pun dapat dipadamkan petugas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.